Gubernur Sulawesi Utara dan Kapolda Sulut meninjau langsung beberapa titik pospam tahun baru. Suasana malam tahun baru secara umum masih aman terkendali. Namun di beberapa titik masih ada pesta kembang api dan diskotana. Kapolda Sulut Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak dan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe bersama-sama memantau suasana Kota Manado dan beberapa daerah lainnya di malam tahun baru. Secara umum suasana masih aman dan terkendali. Walau masih ada beberapa titik yang mengadakan pesta kembang api dan diskotana. Karena pemerintah sudah mengeluarkan edaran ke seluruh kepala daerah, bupati, wali kota, kita melakukan operasi ketertiban di dalam rangka menjaga masyarakat berpesta-pesta di malam tahun baru ini. Sampai besok, Pak Kapolres tadi Manado sudah melaporkan bahwa situasi terkendali. Jadi saya menghimbau malam ini juga seluruh masyarakat, mari kita rayakan malam tahun baru di rumah masing-masing. Nah, sejauh ini masih aman. Jadi saya juga dari Kondano di sini aman, semua sesuai dengan anjuran pemerintah. Terima kasih ya teman-teman. Langkah-langkah apa yang kita lakukan ini semuanya kembali bertujuan untuk menjaga masyarakat agar terhindar dan terlindungi dari pandemi COVID. Kebijakan pemerintah daerah jelas bagaimana diatur ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Kami dari aparat keamanan dan gugus tugas bekerja bersama-sama untuk menjaga ditaatinya aturan-aturan dan himbauan pemerintah tersebut. Termasuk juga yang paling utama adalah bagaimana menjaga masyarakat supaya tetap sehat dan terhindar dari pandemi COVID. Langkah-langkahnya termasuk kita menertibkan kembang api dan petasan. Karena petasan sebagaimana kita ketahui akan menimbulkan suara yang mengundang keramaian dan kerumunan masyarakat. Ini juga menjadi salah satu hal yang kita perhatikan bersama supaya masyarakat terhindar. Dengan kita tertibkan petasan, kita berharap masyarakat tidak melakukan pesta kembang api dan petasan yang mengundang kerumunan masyarakat. Demikian. Tetap kita menjaga keseimbangan itu. Bapak Gubernur dan pemerintah daerah, bupati dan wali kota sudah mengeluarkan surat edaran. Tentu tidak usah dilihat malam hari ini dibandingkan dengan hari-hari berikutnya. Pemerintah daerah tidak menutup secara keseluruhan. Seperti tadi disampaikan Bapak Gubernur, hanya malam hari ini dan sampai dengan hari-hari libur ke depan sampai tanggal 4. Itu yang menjadi perhatian kita karena itu pasti akan bisa mengundang kerumunan massa dan berakibat kepada penyebaran pandemi COVID di wilayah kita. Di Kota Manado, beberapa jalan utama ditutup aksesnya dan dijaga ketat aparat. Suasana Kota Manado menjelang malam tahun baru sepi. Rijal Johara, Manado, Sulawesi Utara.